dalam praktik memang ketika membahas undang-undang, seringkali naskah akademik itu tidak dijadikan acuan. Yang penting dia ada gitu. Dalam naskah akademik ini kan ditulis nih, kota itu nanti IKN akan jadi smart city, apalagi green city, indah sekali semua mimpinya ditulis semua di situ. Tapi bagaimana cara mencapai itu yang tidak dituangkan dalam naskah akademik ini. Itu seharusnya jadi dasarnya. Jadi jangan sampai undang-undang ini yang ditemani oleh naskah akademiknya itu kayak memberikan cek kosong untuk pelaksanaan pemindahan yang mungkin terjadi berpuluh-puluh tahun itu.